lantai 2 apanya? Tempat makan? Ke lantai 2 yuk. Hai, kita lagi di pasar ikan segar Sabilulungan yang ada di Soreang Kabupaten Bandung. Yuk kita lihat. Yuk kita lihat di sini ada apa aja sih? Di pasar ikan segar modern ini ada apa aja sih? Ini dibukanya baru ya. Kayaknya pedagangnya belum terlalu banyak. Masih sepi ya pasarnya. Pak Yeter, dibukanya terus rame? Masih rame. Oh, rame sasi? Tapi acan patas rame ini masih rada sepi? Ini sepi. Oh. Hari bukanya tabu seberaha? Tabu genek. Tabu genek 6 pagi sampai? Jam 6 pagi lah. Sampai? 6 sore. 6 sore? Ya. Oh. Meski belum diresmikan, pasar ikan modern Sabilulungan yang beralamat di Desa Cincin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sudah mulai dibuka untuk perniagaan. Akan tetapi, para pedagang berharap pihak pengelola bisa melakukan promosi besar-besaran saat dan setelah peresmian agar keberadaan pasar tersebut diketahui oleh lebih banyak orang. Dan omset para pedagang akan bisa menutupi biaya sewa. Ikannya bagus-bagus, banyak, lengkap, komplit semua ada di sini. Yuk kalau mau belanja ikan di sini aja ya, lengkap, komplit. Kan area ikan segar juga ada seperti ini. Jadi nanti ini ikannya diambil dadakan ya, masih segar. Ikannya banyak, bagus-bagus, segar-segar. Ini katanya bukanya sudah sejak 6 bulan yang lalu. Ikannya segar-segar, bagus-bagus. Salah seorang pedagang mengatakan dirinya sudah mulai berjualan di pasar ikan modern Sabilulungan sejak awal Agustus 2019 lalu. Menurutnya, alhamdulillah konsumen sudah ada walaupun belum banyak. Oh iya, pasar ini memiliki 2 lantai dengan fasilitasnya yang juga lengkap. Saat datang ke pasar ikan modern Sabilulungan ini, kebetulan di lantai 2 pasar modern ini sedang ada lomba jaipongan Piala Bupati. Para pedagang pun mengaku optimis pasar ikan modern Sabilulungan bisa menjadi pusat perbelanjaan ikan yang besar. Mereka yakin setelah diresmikan, pasar ini akan lebih ramai, baik oleh pengunjung maupun pedagang yang akan terus bertambah. Mudah-mudahan. Juga ruang meeting, toilet, ruang untuk ibu dan anak, dan kita juga bisa memasak langsung ikan yang kita beli di lantai 1 bisa kita bawa ke lantai 2 untuk memasak dan dimakan di sana, karena ada jasa memasak ikan di lantai 2 dengan tarif Rp25.000 per kilogram. Menit 75. Ih, gabus. Thank you.
lagi. Nah, inilah lantai 2 pasar ikan modern Sabilillah. Tempatnya luas, bersih, indah, dan fasilitasnya pun lengkap. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, banyak yang menawarkan jasa pemasak ikan di sini yang langsung dimakan di sini. Kebetulan di lantai 2 ini sedang ada lomba jaipongan Piala Bupati, jadi suasana lebih ramai di lantai 2. Yuk. Thank you.
Ayo pulang. Woi, masak nih kelihatan tuh. Ada yang masak. Demikianlah sharing dari saya tentang Pasar Ikan Modern Sabilulungan Kabupaten Bandung. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat. Semoga videonya bermanfaat. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.